221. Ya. 221 teman-teman ya. Terios. Nih, seperti ini. Sama-sama 1500cc, sama-sama penggerak belakang. Rasa berkendara dan kenyamanannya sama, tapi harganya jauh banget lebih murah. 221 aja untuk pembelian cash. Kembali di Prolifo Channel, hari ini kita main lagi ke Astra Daihatsu Bintaro dan kali ini kita ketemu sama Inge. Halo Mas Faiz. Kenalin dulu Inge sama teman-teman penonton Prolifo Channel. Ya, selamat siang teman-teman. Saya dengan Inge, sales counter dari Astra Daihatsu Bintaro. Nah. Inge ini dari sales counternya Astra Daihatsu Bintaro ya. Betul. Bulan ini jadi sales counter terbaik Jabodetabek. Oke, nah kita mau bahas apa nih Inge? Nah, jadi Mas, di sini kita akan membahas di mana ada untuk unit Sigra. Sigra. Itu kemudian sama dan Terios. Sama Terios. Oke, dua unit Daihatsu yang menarik banget, susah buat dilewatkan. Kita bahas itu ya. Oke, kita mulai dari Sigra ya. Ya. Sigra ini salah satu mobil yang paling terjangkau. Betul. Iya kan, benar ya? Betul, Mas. Mobil 3 baris yang paling terjangkau, yang paling murah, Sigra. Enggak ada yang lain. Tipenya ada banyak ya? Nah, tipenya untuk Sigra itu, kalau secara garis besar ada 2, Mas. Oke. Okay. Aku jelaskan masing-masing ya, Mas. Oke. Okay. Ya. Jadi untuk Sigra itu terbagi atas 2 tipe, yaitu yang 1000cc dan 1200. Oh iya benar, 1000cc, mesin 1000cc sama mesin 1200. Betul. Oke. Nah, untuk yang mesin 1000cc itu kita terbagi atas 1000cc tipe D. Tipe D. Tipe D itu merupakan tipe paling standar. Oh, tipe paling basicnya. Yang basicnya. Oke. Okay. Di mana untuk tipe D itu, Mas, dia dari tampilan depannya itu belum ada fog lamp. Oke. Okay. Kemudian bannya itu masih velg kaleng. Oh iya, bannya velg kaleng ya? Ya. Itu tipe D hanya ada tipe manual saja. Oh, oke. Okay. Yang tipe D itu manual saja, spionnya belum begini ya? Spionnya masih belum, yang kecil. Spionnya manual juga. Iya. Oke. Okay. Itu nah, tipe D. Itu untuk tipe D. Harganya berapa? Untuk yang tipe D itu kita di harga 136.200 belum dipotong diskon. 136.200. OTR-nya aja cuma 136. Ya. Belum diskon. Iya. Netnya? Netnya itu di 125, Mas. 125? Iya. Wow. Benar-benar mobil paling murah ya. Betul. 125 dapat mobil 3 baris. Iya, sudah 3 baris. Langsung kontak Inge ya, itu cash-nya. Tapi kalau kredit, diskon itu dapat nggak? Dapat, Mas. Jadi untuk pembelian kredit, kita juga ada diskonnya. Hah? Untuk yang tipe D, itu DP-nya di 3 juta rupiah. DP 3 juta, 3 juta berapa? 3 juta pas? 3 juta pas. Oke, DP 3 juta. Angsurannya 3,2 selama 5 tahun. DP 3 juta, angsuran 3,2, 5 tahun. Betul. Teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum punya mobil, pengen udah males kepanasan, yeah, langsung ambil Sigra tipe D aja ya. Yeah. Itu terjangkau banget. DP-nya 3 juta, angsuran 3 juta. Kalau DP-nya lebih gede, udah otomatis angsuran lebih kecil otomatis lagi ya? Otomatis angsurannya lebih kecil, turun. Ingat bisa provide ya, apa aja ya? Iya, bisa Mas. Semua bisa isi. Tuh banyak opsinya ya. Iya. Di atasnya ada tipe? Di atasnya tipe D itu kita ada tipe M. Tipe M ini masih 1000cc juga? Untuk tipe M masih 1000cc, di mana speknya yang membedakan dengan tipe D ya Mas, sama-sama apa aja? Tampilan depannya itu dia sama-sama belum ada fog lamp. Okay. Tetapi kalau untuk Sigra tipe M, dia bannya velg kaleng, ada penutup dop. Oh, oke. Okay. Velgnya udah ada dopnya. Iya. Kemudian untuk yang tipe M, kalau tipe D itu hanya ada AC di depan. Mm-hmm. Kalau tipe M, di depan AC, baris kedua blower. Oh, oke. Okay. Ada air sirkulatornya ya? Ya, itu perbedaannya. Spionnya juga beda ya? Spionnya masih sama yang kecil, bukan seperti ini. Oh, gitu? Ya. Oke, okay, oke. Okay. Itu tipe M, masih 1000cc dan manual aja? Manual saja. Pokoknya yang 1000 berarti manual semua? Betul. Nah,
Nggak, kalau mau yang 1200, ya. Itu ada tipe apa aja? Nah, untuk yang 1200, Mas, itu kita terbagi atas dua tipe. Okay. Yaitu 1200 tipe X dan 1200 tipe R. Tipe R itu yang tipe lengkap. Oh, tipe R itu yang ini bukan? Betul, ini contoh yang ini tipe R ya. Jadi ini 1200 cc ya, teman-teman ya. Nah, tipe X ini ada yang manual. Ada yang metiknya manual, ada dong kalau 1200. Ada yang metik, betul. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau mau segera yang metik, itu ambilnya yang 1200 cc. Betul. Karena yang 1000 cc hanya manual aja. Iya. Oke. X manual berapa? X manual itu, Mas, di harga 157.300. 157.300. Oke. Okay. Jika teman-teman pembelian cash itu netnya di 146.300. Oke, okay, langsung dikasih netnya ya sama Inge. Jadi teman-teman langsung kontak aja Inge kalau mau pembelian cash segitu tuh, 146.300. Iya. Mau nego-nego dikit boleh kali ya? Bisa, Mas. Oke, okay, kontak Inge aja ya nanti ya. Terus kalau kreditnya? Nah, untuk kreditnya itu DP minimnya itu di 6 juta rupiah. Tipe X 4 juta. X 6 juta. Oh, 6 juta. Oke, okay, sorry. Ya. 6 juta ya? Ya. Untuk tipe X yang 1200. Ya. Dan angsurannya itu di 3,7 selama 5 tahun. 3,7. Jadi ya, angsurannya selisih 500.000 dibanding yang tipe D tadi. Ya, tapi dapatnya 1200. Ya. Kalau 1200 berarti di tengah ada air sirkulator? Iya, untuk yang 1200X, speknya dia belum ada fog lamp, bannya okay, ditutup dop, dan sudah ada AC dan... apa? Itu, air sirkulator. Betul. Oke. Okay. Nah, blower, itu ya. Iya. Oke, okay, itu yang tipe X. X. Manual. Kan ada metiknya kan? Ada. Nah, metiknya berapa? Untuk yang 1200X metik itu di harga OTR-nya 170.600. 170.600, oke. Okay. Netnya di 159.600. 159 netnya. Betul. Dan jika kredit itu DP-nya di 7,5 juta. Berapa DP-nya? 7,5 juta. 7,5. Ya. Angsurannya di 4 juta selama 5 tahun. 4 juta lebih pas. Berapa? Pas. Pas. DP-nya juga 7 juta setengah pas, ya. 7.500.000, oke. Okay. Kalau mau yang Matic, jadi ini mobil Matic paling murah di Daihatsu ya? Betul. Segera tipe X? Matic. Matic? Iya. Oke, okay. Tuh, DP-nya cuma 7 juta setengah aja, angsurannya 4 juta. Betul. Kali 5 tahun? 5 tahun. Oke, okay. Langsung kontak Inge kalau mau segera Matic. Iya. Terus? Nah, yang tipe R. Tipe R nih, Mas, yaitu tipe R ini merupakan tipe tertinggi. Tipe tertingginya Sigra ya. Untuk Sigra, di mana speknya itu, Mas? Hmm. Dia sudah ada fog lamp. Oke, okay, fog lamp ada. Kemudian bannya velgnya sudah racing. Oke, okay, velg alloy. Ring 14. Ring 14. Kaca spionnya sudah retractable. Udah retract, udah elektrik dan retract. Iya. Ada kamera mundur juga ya? Ada kamera belakang, sensor belakang. Oke, okay, ada sensor belakang juga. Iya, layarnya sudah touchscreen, kemudian di depan okay, AC baris kedua blower. Oke, okay. Jadi ini tipe paling komplit. Paling komplitnya Sigra nih. Iya. Berapa OTR-nya? OTR-nya untuk yang Sigra R manual ini di 164. Belum dipotong diskon, 164 juta 164. R manual. Oke. Okay. Netnya itu di 153, Mas. 153? Ya, sudah dapat Sigra R tipe tinggi. Oke, okay, ya, teman-teman boleh cek kembarannya harganya berapa. Tapi kalau Sigra harganya cuma segitu, kontak Inge sekarang juga. Barangnya ready ya? Unitnya ready. Unitnya ready ya, oke. Okay. Ya. Terus kalau R Matic nih, yang paling tinggi? Nah, untuk R Matic-nya itu di harga 178.800. 178.800, oke. Okay. Net-nya itu di 167.800. 167.800. Ya. DP sama angsurannya. Nah, untuk yang tipe R manual dulu, Mas. Oke, okay, ya R manual yang tadi ya. Ya. Yang 153 cash-nya itu ya. Ya, untuk yang R manual itu DP-nya di 7 juta. DP 7 juta. Angsurannya okay, itu 3,9 selama 5 tahun. 3,9 selama 5 tahun. Oh, jadi R manual itu
lebih murah dibanding yang ini ya, yang X-Matic. Yang X-Matic. Karena X-Matic DP-nya 7,5. Oh iya iya iya. Ya. Angsurannya juga lebih murah ya. Angsurannya 3,9. Heeh. Yang X-Matic kan 4 juta. Betul. Okay. Karena dia Matic, Mas. Oh iya 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 iya, oke. Okay. Nah, kalau yang R-Matic? Yang R-Matic DP-nya itu di 8,4 juta. 8,4, oke. Okay. Angsurannya 4.250.000 selama 5 tahun. 4250 ya teman-teman, iya. Udah detail tuh selama 5 tahun. Betul. Itu dapat Sigra versi tertinggi. Betul, Mas. Komplit banget. Kamera mundur aja ada. Spion retract. Udah pokoknya ini sih cocok banget buat yang males modif-modif gitu ya. Jadi langsung pakai aja ya. Iya. Karena udah lengkap. Nah, ini cara pesannya langsung kontak aja Inge, nomor Inge ada di situ. Link WA-nya di kolom deskripsi. Terus opsi pembelian kredit yang lain, misalkan akad kredit syariah, Inge bisa? Itu bisa, Mas. Jadi kita untuk pembelian kredit itu melayani pembelian lewat leasing. Oke. Okay. Di antaranya, Mas, leasingnya itu kita bekerja sama dengan ACC, okay. DAF, MTF, Oto, banyak lah ya. Adira, banyak. Kemudian banyak, juga pembelian COP kita melayani. Oh, COP juga bisa. Kredit syariah kita melayani. Oke. Okay. Jadi opsinya banyak untuk pembelian kredit. Teman-teman tinggal komunikasi aja sama Inge ya, dikonsultasikan maunya seperti apa, DP-nya siapnya berapa, ya kan, tenornya berapa lama, angsurannya berapa, pasti ada solusi, ya kan? Iya, Mas. Oke, segera nih, cepetan bungkus, stoknya ada, mumpung potongannya lagi gede. Nah, sekarang kita bahas all new Terios facelift. Di depan teman-teman ini tipe X ya? Ini contoh tipe X. Tipe X contohnya. Tapi tipenya banyak banget, nanti jelasin sama Inge. Nah, Terios ini salah satu mobil Daihatsu yang menurut saya menarik banget. Karena dia punya kembaran, tapi selisih harganya jauh banget. Bener nggak? Betul, Mas. Oke, contohnya kita mulai dari tipe X ini. Berapa OTR-nya? Untuk tipe X ini, kita di 247.750. 247 OTR-nya? Ya. Netnya itu, Mas, jika pembelian tunai, okay. Netnya itu di 221.750. 221? Ya. 221, teman-teman ya. Terios. Nih, seperti ini. Sama-sama 1.500 cc, sama-sama penggerak belakang. Rasa berkendara dan kenyamanannya sama, tapi harganya jauh banget lebih murah. 221 aja untuk pembelian cash sama Inge ya? Iya. Oke. Okay. Kalau kreditnya? Nah, kreditnya itu, Mas, DP. Ada nggak DP murahnya? Ada. DP murahnya itu start di DP 12 juta. DP 12 juta, oke. Okay. Kemudian angsurannya 5,6 selama 5 tahun. 5,6 ini 5.600 pas. Sekian apa pas? Pas. 5.600 selama 5 tahun. Betul. Dengan DP 12 juta. Iya. Bisa langsung proses bawa pulang ini. Betul. X manual ya? X manual. X manual. Nah, yang baru kan ada XAT, ya kan? Betul, yang Matic. Matic. XAT. Kalau sebelumnya kan adanya cuma yang deluxe. Sekarang kan ada XAT standar. Betul. Lebih murah kan? Lebih murah. Ini menarik nih. Berapa? Ready nggak? Unitnya kita ready, Mas. Ready, oke. Okay. Nah, untuk yang XAT itu, itu OTR-nya di 263.650. 263.650 OTR-nya? Kemudian netnya itu di 237.650. 237 udah dapat Matic. Betul. Nah, jadi enak ya kalau kita ngobrol sama Inge itu langsung dikasih netnya 237.650. Itu udah dapat X Matic. 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 Kreditnya? Kreditnya DP-nya itu di 14.700. DP 14.700. Angsurannya untuk X-Matic ya, 6.060.000 5 tahun. 6.060.000 5 tahun. Nah, ya. Teman-teman kalau mau ambil paket itu silakan kontak Inge. Terus kalau misalkan pengen DP-nya lebih gede biar angsurannya ringan, tinggal itu komunikasi aja ya. Bisa, Mas. Betul. Tinggal ngobrol aja sama Inge. Ya. Oke, sekarang setelah X kan ada X, ADS ada nggak? Ada. Jadi di atas itu bedanya berapa? Perbedaannya itu netnya OTR ya, Mas. Kalau tadi OTR tipe X itu di 263.650. Oke. Okay. Kalau X ADS Matic sama-sama Matic itu di 275.600. Oh. Berarti selisihnya itu 12 juta ya. 12 juta.
Kalau mau yang ADS ada variasi ya. Biasanya ada. ADS itu ada body kit. Ya betul. Jadi dia ada tambahan list chrome-nya Mas di sini. Oke, tampilannya lebih mewah ya. Ya. Sudah ada wireless charging. Oh, ada ADS. Termasuk tipe X ADS. X tapi yang sudah ADS. Yang ADS ya. Pokoknya semua tipe ADS walaupun tipe X udah ada wireless charging. Betul. Oke, selisih 12 juta ya, ada perubahan tampilan sama ada fitur wireless charging. Iya. Berarti harganya juga sama ya, tinggal tambahin 12 juta aja. Betul. Kalau kredit? Kreditnya itu ADS, Mas, ya, DP-nya itu di 16.300. 16.300. Angsurannya 6,3 selama 5 tahun. 6,3? 6.300 pas nih? Iya. Selama 5 tahun. 5 tahun. Itu udah dapat X-Matic ADS. ADS. Ya. Oke. Itu contohnya aja ya, kalau manual udah pasti lebih murah lagi ya. Di bawah nanti itu. Kontak Inga aja. Iya. Di atasnya X. X. Itu kita ada tipe R, Mas. Oh, tipe R. Tipe R juga sama, terbagi atas R manual, R Matic, dan R ADS. Oke. Yang ADS itu hanya Matic aja? Yang ADS itu hanya ADS. Manual juga manual ada dong? Ada. Betul. Ada manual, ada Matic ya. Nanti teman-teman tinggal tanyakan aja minatnya yang mana. Oh, pilihannya banyak banget. Iya. Nah, tipe R itu tampilannya udah nggak begini dong. Iya. Sudah ada fog lamp. Sudah ada fog lamp. Kemudian juga untuk interiornya, Mas, sudah start engine. Jadi tidak pakai manual. Udah keyless ya, engine start stop. Terus velgnya beda kalau nggak salah. Betul, velgnya dia berwarna hitam, Dok. Kemudian juga velgnya hitam dan ukurannya lebih gede, 17 in. Kalau ini 16 ya. 16. Kaca spion sudah di-track, kamera belakang, sensor belakang. Lebih komplit lah ya, tipe R ya. Tipe R. Mulai dari berapa yang manualnya? Nah, untuk R manual itu OTR-nya di 281.350. 281, oke. Okay. Kemudian net-nya itu di 256.350. 256. Tipe R ya, teman-teman. Tipe R cuma 256 juta. Betul. Itu kalau di sono seharga city car. 256 kalau di Daihatsu dapat Terios udah tipe R. Iya. Manual. Manual. Kalau kredit? Kreditnya itu DP-nya di 17.200. 17.200, oke. Okay. Kemudian angsurannya di 6.450. 6.450. Iya. Nah, itu tipe R manual ya. Iya. Nah, sekarang R Matic nih buat teman-teman cari yang fiturnya udah komplit dan Matic. Matic. Itu netnya itu untuk yang R komplit dan dia sudah Matic di harga OTR-nya 292.250. Oke. Okay. OTR-nya 292. Ya. Kemudian netnya itu di 266.250. 266. Oh, selisih cuma 10 juta ya. Betul. 266 udah dapat tipe R Matic. Iya. Oke. Okay. Luar biasa. Hitungan kreditnya? Untuk DP rendahnya? Untuk hitungan kreditnya, DP rendahnya itu DP-nya di 27.800. 27.800, oke. Okay. Angsurannya 6,7 selama 5 tahun. Oke, okay, itu tipe R Matic. Matic. Iya. Kalau ADS berarti OTR sama harga net cash-nya tinggal tambah 12 juta aja. Tambah lagi ya, sehingga kalau untuk yang ADS itu, Mas, OTR-nya di 302.250. Oh, 302, oke. Okay. Iya. Kemudian untuk DP-nya itu, DP-nya di 19.300. 19.300. Angsurannya 6.920. Oke, itu tipe R ADS. Oke. Nah, tipe R ADS tadi itu sudah ada kamera 360 kalau nggak salah. Yang RADS sudah ada kamera 360, kemudian juga semua kelengkapan tipe R ada ditambah yang kamera 360 itu, Mas. Oke. Okay. Pertama, ya kelengkapan tipe R udah dapat semua. Terus wireless charging. Betul. Terus kamera 360 sama body kit ya. Body kit. Itu RADS tuh. Jadi teman-teman kalau mau Terios, langsung ngobrol aja sama Inge. Nih, opsinya apa? Nih pilihannya tipe-tipenya, kan tipenya banyak tuh. Betul, Mas. Enaknya kalau di sini di Astra Daihatsu Bintaro bisa lihat langsung ya. Ya, kita stoknya ready, Mas. Ada, bisa lihat fisiknya langsung. Stoknya di sini nih. Jadi teman-teman nggak usah kemana-mana. Showroomnya di situ, stoknya di sini. Jadi kalau pengen lihat perbedaan tiap tipenya, tinggal
hubungi. Keluar aja ya? Iya. Tinggal jalan sama, ingat sini, bukan di tempat yang berbeda. Iya. Ada kabar apa lagi dari? Nah, jadi aku juga mau menginfokan Mas, okay, kita di hari Sabtu besok tanggal, okay, 5 Agustus akan ada event Salam Daihatsu. Tanggal 5 berarti lusa ya? Lusa. Lusa ya? Iya. Oke, okay, lusa ada event Salam Daihatsu. Salam Daihatsu. Nah, ini event apa? Di mana di event ini Mas, kita akan ada tambahan yang tentu menguntungkan teman-teman semua. Tambahannya itu kita ada tambahan diskon, okay, kemudian juga teman-teman akan mendapatkan tambahan berupa saldo AstraPay. Oh gitu, ya. Ada tambahan diskon sama saldo AstraPay. Di berarti di luar yang tadi udah disebutin. Betul, net itu. Betul. Mantep ya. Nah, Red, jadi teman-teman kalau mau mendapatkan itu bisa menghubungi Inge supaya bisa Inge daftarkan, okay, di acara hari Sabtu tersebut. Oke, okay, jadi nanti kontak Inge aja, langsung Inge kasih undangannya. Betul. Untuk hari Sabtu lusa tanggal 5 ya. Iya. Jadi teman-teman catat nomornya Inge, langsung telepon. Kita mau datang nih gitu. Ini lokasinya di Bintaro ya? Di Bintaro, kita beralamat di Astra Daihatsu Bintaro, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling CBD, Blok A1 nomor 9-10, Bintaro Sektor 7, Tangerang Selatan. Di Bintaro Sektor 7, ya, itu di seberangnya Bintaro Trade Center. Ketik aja di Google Astra Daihatsu Bintaro, udah pasti arahnya ke sini ya. Betul. Atau janjian dulu aja sama Inge ya. Iya. Ada promo apa lagi? Kemudian selain daripada itu juga untuk pembelian cash Mas akan mendapatkan free asuransi TLO. Oh. Ya, untuk lebih lanjutnya nanti akan ingat, okay, info sahabat. Pembelian cash asuransinya gratis. Asuransinya gratis, TLO kehilangan. Oke, okay, jadi nggak usah beli asuransi sendiri ya. Iya. Oke, okay, luar biasa. Oke, okay, teman-teman yang cari mobil Daihatsu selain Terios sama Sigra pun tanya-tanya aja sama Inge ya. Boleh. Ada promo apa yang paling menarik? Bilang aja nonton dari Polevo Channel. Nanti Inge udah janji sama saya mau kasih yang terbaik. Gitu ya Inge ya? Iya Mas. Oke, makasih banyak Inge. Ya, makasih Mas. Makasih banyak waktunya, masih banyak udah nonton. Jangan lupa pantengin terus Polevo Channel.